Assalamualaikum teman-teman dan selamat sore. Jangan lupa di subscribe ya. Ingat, subscribe itu gratis. Jadi tunggu apa lagi? Kali ini aku mau buat lauk yang terbuat dari ikan kecil. Ikan kecil yang aku nggak tahu namanya. Bukan juga ikan teri ini. Aku nggak tahu namanya. Kalau dalam bahasa Makassar nih namanya ikan apa ya? Aduh, aku lupa lagi nih. Udahlah ya teman-teman, pokoknya kan udah dilihat ya ikannya. Nah, terus ini aku kasih terigu ya. Aku kasih terigu ikannya. Terus setelah aku aduk-aduk gini, aku kasih garam micin. Tunggu dulu ya, aku ambil kemangi dulu di kebun. Iya, aku mau kasih kemangi ikannya teman-teman ya. Kita cuci dulu. Nggak boleh kalau nggak dicuci ya. Nah, ini aku sudah beri kemangi teman-teman ya. Waktunya memanaskan wajannya dulu. Salfok ya bunda-bunda teman-teman, sama wajannya yang begitu hitam. Itu tandanya wajannya sering dipakai. Benar nggak? Ya benar lah. Sekarang kita lihat wajannya ya, udah kering nggak? Jadi ingat ya bunda-bunda ya teman-teman, kalau ingin menggoreng itu wajannya itu sebelum diberi minyak itu harus kering ya. Ntar kalau nggak kering wajan minyaknya bisa meletup-letup pengaruh air. Nah sekarang aku ingat nama ikannya teman-teman ya. Kalau di Makassar itu namanya penjang-penjang. Kalau di daerah bunda-bunda atau teman-teman apa ya namanya ikanku ini? Oke, sekarang kita naikkan minyaknya karena wajannya udah kering. Setelah minyaknya dinaikin, kita harus menunggu lagi teman-teman bunda-bunda. Semuanya udah pasti tahu kan ya, minyak itu sebelum dipakai menggoreng itu harus dipanasin dulu supaya menggorengnya itu lebih enak, lebih yang digoreng itu lebih ini ya, lebih apa ya, apalah pokoknya bagusnya gitu, harus panas dulu ya. Oke, kita naikkan ikannya ya, ikan tepung. Ikan tepung ya, ikan berbalur tepung, tepung terigu dan tepung tapioka. Ini bagus juga untuk ide jualan teman-teman ya. Dijual seribuan per biji ya. Kayaknya bisa laris ya. Untuk lauk, bagi yang menjual lauk ya. Tapi harus lebih cantik dari ini. Cara buatnya, cara gorengnya harus lebih baik dari ini. Adonannya juga jangan terlalu keras kayak yang aku punya teman-teman ya. Seharusnya agak lebih encer dikit lah supaya adonannya bisa bentuknya bisa lebih melebar. Baik, sekian dulu.